janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Akhlak, adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain mengatakan, "Ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min husnin min khuluqin hasanin." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seseorang, dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti, melainkan akhlak yang mulia. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat, melainkan akhlak yang mulia. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sebelumnya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Kualitas keimanan dan kualitas akidah tauhid itu yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Dan akidah itu atau tauhid itu sangat berhubungan dengan akhlak. Akhlak yang mulia. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nasa annar faqala al-famu wal farju. Dan beliau juga ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Dia menjawab, mulut dan kemaluan. Lagi-lagi akhlak. Akhlak yang mulia itu, Bapak dan Ibu, adalah bagian tak terpisahkan dari takwa. Seseorang tidak mungkin dikatakan bertakwa kalau dia tidak berakhlak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan takwa dan berakhlak mulia. Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan berakhlak mulia. Seandainya Rasulullah mengatakan takwa saja itu sudah cukup. Karena orang yang bertakwa pasti dong orang yang berakhlak. Lalu kenapa, apa rahasianya disebutkan Rasulullah menyebutkan kata akhlak yang mulia? Nah, ini disebut para ulama dengan istilah zikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan sesuatu yang khusus, yang spesifik setelah yang sifatnya umum. Akhlak itu umum. Takwa itu umum. Ya. Ini menunjukkan bahwa yang disebutkan kemudian, yang secara khusus, yang secara spesifik itu memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga Rasulullah perlu menyebutkannya kembali atau mengulanginya untuk lebih jelas buat kita semua. Baik, Bapak dan Ibu, ada beberapa hadis lagi yang
berkaitan dengan ini kita cukupkan. Di tahunan paparan ini bermanfaat kita semua, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari dalam hal uswah hasanah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kita yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat, maka jalan yang paling selamat adalah kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.